Halo guys, welcome back to my channel bersama Dian Siren dan people yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Okay, balik lagi sama reaction video untuk para legend. Kali ini adalah reaction video untuk legend Malaysia dan legend Indonesia. Karena kali ini gue bakal nonton videonya Brory, Marantika, dan Ziana Zain, Dekat Tapi Jauh. So, minggu lalu gue udah buat reaction untuk Ziana Zain. Jadi untuk fansnya Ziana Zain, silakan tonton aja reactionnya di playlist Malaysian Reaction. Linknya ada di kolom description box. Kalian tinggal cek aja di situ, ya. So, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung mulai aja ya. Ya, suaranya Brory Marantika memang manly banget ya. Laki banget suaranya, gentle, lembut, enak banget. Oh yeah, that's it. Oh my god. Oke, jujur aja gue belum pernah denger lagu ini sama sekali. Karena emang Brory Marantika ini adalah legend Indonesia era 80 atau 90-an ya. Jadi, I don't know his song. Jadi gue kurang familiar sama lagu-lagunya beliau. Ini di konsernya Ziana Zain ya. Wow. Oh, that power. Oke guys, ciri khas banget ya Ziana Zain kalau nyanyi itu meremelek dengan ya dengan gayanya itu, alisnya kadang suka dinaikin. Ini ikonik banget ya. Suka deh ngeliatnya. Thank you.
Okay, good. It's good. Okay. Suaranya Ziana Zen sangat tinggi, sementara suaranya Bro Arman Azika itu sangat gentle, lembut banget. Jadi ketika kedua suara ini digabungin tuh enak banget suaranya ya. Meskipun memang ini pertama kali dengar lagunya, tapi karena yang nyanyiin dua legend ini penyanyi aslinya, jadi enak banget ya. Selalu puas sama performance-nya Ziana Zen kalau live, karena bagus gitu, nggak ada bedanya mau live atau rekaman. Everything is beautiful. So, segitu aja reaction kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin komentar kalian tentang penampilan mereka berdua, sekalian request-requestnya di kolom komentar ya. So, like video ini kalau kalian suka sama reactionnya. And with that being said, I hope you enjoy this video. Thanks for watching and I will see you in the next video. Bye.